Ada Putra Mandiri kali ini. Oh, kembali kesalahan dilakukan oleh anak-anak dari Putra Mandiri. Menambah poin kembali untuk Fantasi. Dari Fantasi lakukan set. Karena pakai set dari saudara Yuda kali ini. Hingga pindah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi satu sama. Dari Putra Mandiri lakukan jump set. Ada siapa di sana? Irwan Bang. Pisan nampaknya kata pisan kurangnya kade bahu ada tepat tiga satu masih dari Fantasi mundur ke belakang lakukan sip. Sudah ada siapa di sana? Dia coba mencerangkan purpel. Oh, masih bisa selamatkan umpan yang kawal. Tidak masuk nampaknya. Contekan dari saudara KW kali ini. Pindah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 2-3. Dari mundur ke belakang kali ini dari Putra Mandiri lakukan zoom. Ada Irwan Mu. Maksud saya Andis nampaknya melakukan contekan yang sangat baik kali ini. Pindah poin kembali untuk Fantasi menjadi 4-2. Saudara Andis dari Fantasi kali ini mundur ke belakang akan lakukan jump set nampaknya Andis. Lakukan sudah lemah datangnya. Ada membangun serangan purbon. Di cemas saudara Betty pelan saja. Ada Bison tapi terlalu melebar nampaknya. Smash kick saudara Bison kali ini. Hingga pindah poin kali ini untuk Putra Mandiri. Masih dari Putra Mandiri mundur ke belakang akan lakukan set kali ini. Lakukan sudah keras datangnya. Terlalu kembali dibiarkan saja oleh bola oleh anak-anak dari Fantasi hingga menambah poin kembali untuk Putra Mandiri menjadi 4-4. Dari Putra Mandiri mundur ke belakang kali ini akan lakukan set timang-timang si kulit bundar kali ini lakukan jump secara datangnya. Ada kawai kurang baik nampaknya. Ada Andis dari belakang masih bisa selamatkan umpankan Tejo. Ada Majat keras nampaknya cemesan dari saudara Majat kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Putra Mandiri 4. Mundur ke belakang, siapa di sana dari Putra Mandiri akan lakukan sub timang-timang si kulit bundar kali ini. Lakukan sudah keras datangnya. Ada membawa serangan bisa kali ini, ada kakak. Baik sekali nampaknya cemesan dari saudara kakak. Hingga pindah poin kembali kali ini untuk Fantasi 5 sama. Dari Fantasi mundur ke belakang akan lakukan sub. Lakukan sudah keras datangnya. Ada membawa serangan kali ini Tejo. Dicemas Majat. Bola mengenai kepala dari saudara Makmun karena saking tingginya saudara Makmun kali ini hingga menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri. Masih Putra Mandiri lakukan siapa ada membalas serangan kali ini. Tidak masuk nampaknya serangan dari saudara kakak kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 7-5. Masih dari Putra Mandiri akan lakukan set timang-timang si kulit bundar kali ini Putra Mandiri lakukan sudah. Ada siapa Irwan bangun serangan kali ini Yuda masih bisa selamatkan umpan kali lagi ada Majat. Kosong aja Yuda nampaknya contekan dari saudara Majat kali ini hingga menamatkan kembali untuk Putra Mandiri menjadi 8-5. Nampak berbeda rada pari seri pasti kaciri bangunna. Baik silakan kepada para penonton yang sudah membeli karcis. Lihat nomor yang ada di karcis Anda dan nomor yang keluar yaitu 3-0-5-8. 3-0-5-8. Kayin pak, ini juga cicing pak. Isupan deh datang deh, menang isupan lu. Ada siapa di sana kali ini membangun serangan Irwan itu memang. Baik sekali nampaknya smash quick dari saudara Makmun kali ini. Ada siapa? Gagal nampaknya kali ini cemesan dari anak-anak. Putra Mandiri menambah poin kembali untuk Fantasi. Siapa di sana dari Fantasi kali ini mundur ke belakang ancang lakukan set. Yuda kali ini lakukan sudah. Ada membalas serangan kali ini Tejo. Ada Majat keras nampaknya cemesan dari saudara Majat kali ini hingga pindah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 10-7. Mundur ke belakang kali ini dari Putra Mandiri
akan lakukan saat timang-timang si grup benarkan ini lakukan sudah membawa serang kali ini masih bisa selamatkan ada Macet. Baik sekali nampaknya cemasan dari saudara Macet. Nama poin kembali kali ini untuk Putra Mandiri. Masih dari Putra Mandiri. Siapa di sana ancang-ancang akan lakukan sub timang-timang si kulit pudar lakukan sudah. Ada siapa di sana Mamun contek. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Mamun kali ini hingga pindah poin kali ini untuk Fantasi 8-11. Ini menggetar deh anggapan gua. Dari Fantasi membalut serang kali ini Macet. Baik sekali nampaknya cemasan dari saudara Macet hingga menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 12-8. Dari Putra Mandiri kali ini mundur ke belakang ancang-ancang akan lakukan sub, lakukan sudah. Ada siapa bisa terima pelanggaran nampaknya dilakukan oleh saudara Yuda kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 13-8. Lakukan sub kembali. Ada siapa di sana terima Irwan kali ini? Andis masih bisa diselamatkan Purkon, tapi terlalu melebar nampaknya penyelamatan bola dari saudara Purkon kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Fantasi 9-13. Lakukan sub kali ini. Ada siapa di sana? Ahli cemas. Oh, keras nampaknya cemasan dari saudara Ahli kali ini hingga menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 14-9. Mundur ke belakang dari Putra Mandiri kali ini lakukan sub. Ada Irwan Barusan Dusen masih bisa ditembus. Ada siapa di sana? Tempat Andis. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Andis kali ini hingga menambah poin kali ini untuk Fantasi menjadi 10-14. Saudara Irwan mundur ke belakang kali ini dari Fantasi lakukan sub. Ada siapa di sana? Bejo bangun serangan contek saja. Masih bisa contek lagi. Ada siapa di sana? Umpankan. Bisa masih ada. Masih bisa contek. Saudara Agus kali ini menambah poin untuk Fantasi. Masih dari Fantasi lakukan sub. Ada siapa? Betty terima membangun serangan kali ini. Betty contek masih selamatkan Irwan Upandang. Ada siapa di sana contek, tapi nampaknya pelanggaran dilakukan oleh anak-anak dari Fantasi kali ini hingga pindah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 15-11. Mundur ke belakang Putra Mandiri akan lakukan sub, lakukan sudah. Ada siapa di sana terima membangun serangan kali ini? Bisa diselamatkan, tapi nampaknya penyelamatan bola yang kurang baik saudara Macet kali ini hingga pindah dari Fantasi menjadi 12-15. Dari Fantasi saudara Andris kali ini akan lakukan jam secara datang. Kembali bola dibiarkan saja bola oleh anak-anak dari dari Putra Mandiri kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Fantasi. Tidak apa-apa namanya. Nomor yang keluar yaitu 2 4 ada tidak dulu 3 ayo udah dapat aku ya ternyata 5-9-4 2-5-9-4 hayang tina sabaraha tuh pak. Oh siapa saya turun? Oh dua. Oh yo ayat titar skor sumbangan dor persipa yo. 550.000. Bonus dulu 2 kalian. Nulila ngocoknya. Ngersakin ke adiki pangocok menyanakin door press. Tah ku adiki AR dipangnyanakin lagi kun. Mana seberapa kita 2.
Iya, dia di sana. Sudah saja ada siapa di sana kali ini membaca nama cantik saja masih bisa kami kenal ini. Masih bisa kami kenal. Tapi yang sangat baik teman saudara. Yuda kali ini menamakan kali ini untuk Fantasi menjadi 15-17. Dari Fantasi mundur ke belakang Yuda lakukan siapa ada siapa di sana membangun serangan kali ini di cemas macam. Menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri. Berpres hadiahnya 100.000 ya. Pak, tinggal ini Pak. Berpresnya tinggal ini. Hadiahnya 100.000 ya. 2-1-5-1. 2-1-5-1. Tipe Agung tarik kolot ya. Hadiahnya 100.000 ya. 100.000 ya hadiahnya. 2-1-5-1. Ayah. Baik kembali ke lapangan nampaknya tidak ada yang mau hadiah. Hitung sampai 5 dikocok. 1-2-3-4-5 gugur. Ayah Dewi nomor anu keluarnya Pak 2-6-5-2. Oke di akhir acara ada itu. Baik kembali ke lapangan nampaknya masih dari Fantasi kali ini kuasai bola 18-20. Rumah Pak Agung itu tarik kolot itu kering lagi Mas Agung. Ungit pala dong. Poin-poin sebab 19-21. Dari Fantasi kali ini lakukan chance ada siapa di sana membangun serangan kali Tejo. Ada Betty. Keras nampak kecemasan dari saudara Betty kali ini hingga menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 22-19. Dan nomor yang keluar yaitu 3-0-5-1. Aduh, si bapak tidak tilih kok. Aduh, terlalu baik. Ada siapa membangun serangan kali ini Fantasi. Gagal nampaknya cemasan dari saudara Bison kali ini. Menambah poin kali ini untuk Putra Mandiri menjadi 23-19. Ini pelanggaran nampaknya dilakukan